千本桜カニエチ。Balik lagi di channel Sampurna Hobi, buat hobimu menjadi sempurna. Guys, kali ini aku akan unboxing Kuchiki Byakuya. Ini si Kapten Divisi 6 dari Cloud Studio. Dan ini boxnya dominan hitam-hitam ya guys. Dan ini dari Anim Bleach. Kalau kita lihat boxnya, simpel banget. Sini cuma ada Kuchiki Byakuya, dan di depannya ini kayak gerbang gitu sih kayaknya. Langsung aja kita buka. Guys, ini base dari si Byakuya, dan ini bahannya tuh resin. Ini resinnya clear gitu, tapi tetap ada gradasi warnanya. Terus di bawah sini, ini seri ke-7 dari 62 dari Cloud Studio. Terus ini kayak bebatuan gitu sih. Ada detail-detail gradasi warnanya sama tekstur bebatuan. Terus di sininya juga ada Byakuya. Dan di belakang sini kayak ada detail sayap gitu guys. Warnanya pink putih, lucu banget guys. Langsung aja kita pasang. Pertama kita pasang efek-efeknya ini nih guys. Kok keluar nih? Ini kayaknya bisa keluar gak sih? Oke. Terus efek-efeknya lagi. Nah, ini bentuknya sih kayaknya sih sayap gitu ya guys. Tapi sayap api gitu. Next efeknya lagi. Oh. Ini di depan. Oh, ini di depan sih. Terus kayaknya kita harus pasang si Byakuya-nya dulu. Nah guys, ini dia si Byakuya-nya. Di sini kalian bisa lihat detail-detailnya dari shell-nya. Terus di belakang sini dia ada kayak logo gitu guys. Terus detail sendalnya sama bajunya ini. Langsung kita pasang. Terus next kita pasang shell-nya dulu deh. Orangnya pas kayak gitu. Nah, ini di belakang. Oh, shell-nya kayak terbang. Tapi kok kurang kencang ya? Dia magnet, tapi kayaknya magnetnya kurang kencang gitu, guys. Kayaknya si Byakuya ini lagi ngeluarin jurusnya gitu guys. Terus ini kepalanya. Kita rambutnya. Bener-bener kayak perhelai gitu guys. Tapi ngeri juga sih. Rambutnya sama dia pakai apa sih yang di kepala?
tahu deh dia pakai apa. Pokoknya ini dia pakai sesuatu di kepala, warna Tosca dan agak-agak metal gitu. Tapi aku suka detail rambutnya. Sama mukanya, ekspresi mukanya. Kayak cowok-cowok cool gitu, yang alisnya agak ke bawah gitu. Langsung kita pasang. Dia magnet juga, tapi sayangnya magnetnya kayak kurang kencang kayak gitu. Jadi gampang banget. Next kita dapat pedangnya. Ini besi. Besi sih. Biasanya kan kalau dapat pedang tuh kayak plastik gitu, dan ini besi. Lihat kayak beneran. Terus detail dari pegangannya biasa sih, nggak yang gimana-gimana, warna ungu gold. Langsung kita pasang di. Oke. Next kita juga dapat plakat. Ini bagus plakatnya, metal plakat ini. Byakuya. Terus ini tuh timbul gitu, biasa kan kayak cuma biasa doang. Ini timbul. Sama dapat stand plakatnya. Ini kita taruh di sini. Terus aku nggak tahu nih, ini kita dapat kayaknya sih kelopak bunga. Cuma aku nggak tahu ini ditaruh di mana ya. Kecil-kecil banget kelopak bunga. Aku nggak tahu sih ini taruh di mana. Guys, yang kecil-kecil ini bunganya dia disebar di bebatuan ini. Kita coba juga. Agak ngeri ya, kecil-kecil banget. Kayaknya ini bagian dari jurusnya dia sih. Kita sebar-sebar aja. Oke, udah. Aku, karena aku gak ngikutin endingnya, aku pikir tuh si Byakuya ini cewek. Karena pas tadi masang efek-efeknya, ini kayak, oh cantik banget nih kayaknya. Ternyata dia cowok. Mungkin ini kayak perpaduan antara gagah, tapi tetap cute gitu lah guys. Aku suka semuanya karena ininya cantik banget. Jurus-jurus efek-efeknya, pose-nya juga. Kekencangan. Maaf guys, kekencangan aku muter saking semangatnya. Harga 6 jutaan nih. Oke. Aku suka pose-nya karena dia kayak kena angin gitu, terus yang cool gitu, ekspresinya juga keren banget, alisnya agak-agak keren gitu. Ini harganya 6 jutaan dan ini skalanya 1/6. Bahannya resin, yang ini clear. Aku suka banget ini guys. Cantik gitu gak sih? Kayak sayap. Terus ada bunga-bunganya, ini lucu banget sih. Kecil-kecil. Terus kita juga dapet kartunya. Aku gak tahu sih ini kartu apa. Aduh, gak ngerti lagi bahasanya. Guys, kalian bisa lihat sendiri deh. Buat yang ngerti, boleh kalian komen di bawah ini isinya apa. Oke guys, aku suka banget ini. Pokoknya rekomen banget untuk kalian punya. Tapi sayang banget ini gak bisa nyala. Kayaknya kalau resin-resin yang clear kayak gini, lebih bagus nyala gak sih? Kayak lebih hidup aja gitu. Tapi ini udah bagus banget. Ini udah keren, aku suka. Mungkin sampai sini aja aku reviewnya. Next kalian bisa komen kalian mau aku review apa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram kita @sampurna_hobby. Aku Eka Widya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.